Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, semoga saja kali ini dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kali ini saya akan berbagi tip cara menanam cabai dari biji di dalam polybag hingga pembesaran. Buat sahabat yang baru bergabung, silahkan subscribe dulu agar channel ini tambah maju ke depannya. Aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video kami yang baru. Bila bermanfaat, silahkan like, share, and comment. Menanam cabai di rumah sendiri banyak sekali manfaatnya, apalagi dalam jumlah banyak. Bila kita perlukan, tinggal petik aja, dan kita tidak perlu repot-repot pergi ke warung atau ke pasar, dan bisa menghemat uang dan waktu. Baik sahabat, kita langsung aja ke cara penyemaian. Siapkan cabai yang sudah matang dan media tanam, dan taburkan biji cabai di atas media tanam, dan usahakan jangan sampai berdekatan atau mengumpul. Tujuannya, kalau kita pindahkan sangat mudah. Kemudian disemprot dulu menggunakan air, tujuannya agar media tanam menjadi lembab, dan langsung di atasnya ditutup kembali menggunakan media tanam, tujuannya agar biji-biji cabai tidak dicuri oleh binatang-binatang. Baik sahabat, inilah setelah 5 hari dari penyemaian. Dan yang ini setelah 7 hari, dan hasilnya pun lumayan, hampir tumbuh semua. Setelah 10 hari, benih pun sudah mulai membesar. Setelah 14 hari, sudah mulai tumbuh daun selanjutnya. Dan ini sudah siap kita pindahkan ke media tanam yang lebih besar. Thank you.
sahabat, selanjutnya akan saya pindahkan satu persatu benih cabai ini ke dalam polybag untuk proses pembesaran. Baik sahabat, sekian dulu video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.